Rip, bangun, Rip. Ada yang gedor-gedor pintu, Rip. Ini harusnya bisa buat ngadang mereka ya, biar gak masuk. Moga aja aman ya. Berat banget ini lemari. Ngapain sih mereka ngejar terus? Jalan keluarnya ya cuma ini ya. Ternyata yang selama ini gue lihat cuma mimpi. Iya lu, Rip. Gue kira lu mati suri, gak bisa bangun lagi. Satu-satunya jalan yang bisa kita lewatin ya cuma pintu itu, Rip. Tapi gue, di mimpi gue, kalau kita ke pintu itu, kita bakal masuk ke alam setan. Gung, serem Gung. Jangan lewat pintu itu. Itu pintu alam setan, Gung. Kayak di mimpi gua. Harus pakai hazmat ya. Emang ini tempat apaan sih? Siapa itu, Rip? Seingat gua yang punya suntikan segede gaban gitu kan si dokter gila. Thank you.
Aduh, ketahuan gak ya? Dokter itu beneran gila, temannya sendiri juga dibunuh. Aduh, ini passwordnya apa ini? Nah, mana gue tahu kok. Jangan-jangan ini kodenya ya. Enggak aja bisa kebuka. Hantu, aku hologram yang mengawasi area ini. Aku bisa berubah bentuk sesukaku. Ayo ikut aku. Kalian akan melihat sesuatu. Ini dikuasai oleh dokter gila. Rip, ternyata kita selama ini diawasin. Thank you.
Gila, ini kamar mayat apa gudang mayat? Ya kan gua pernah lihat monster toilet gini. Berarti mimpi gua beneran nyata.